Masih edisi di Surabaya guys, dan kali ini gue berada di Jalan Tunjungan Raya Surabaya, pusatnya atau surganya kulineran guys. Nah di sini gue menemukan salah satu kuliner yang rame banget pengunjungnya, bakso tetelan. Nah ini bakso tetelan yang makannya di emperan atau makannya duduk di bawah guys. Bakso ini 15.000 penuh dengan tetelan guys. Gue cobain ini, nikmat banget, lezat banget, gurih banget, terutama kuahnya tuh betul-betul nikmat guys. Pantes aja sampai disukain sama orang Jepang jauh-jauh datang ke sini untuk makan bakso tetelan. So buat kalian, enjoy the video. Assalamualaikum guys, balik lagi di channel DisJ. Guys, kali ini gue seneng banget, ini episode gue kulineran di Surabaya. Nah sekarang gue udah ada di Jalan Tunjungan Surabaya, surganya kuliner Surabaya guys. Dan gue lihat nih ada bakso tetelan yang beli tuh rame banget. Ini penuh banget, rame banget, semuanya kulineran. Tapi gue tertarik sama bakso tetelannya si Mas nih. Ikutin gue, langsung kita sikat guys. Ya mas, misi mas. Mas, aku mau pesen dong mas. Ini bakso tetelan ya? Bakso tetelan. Bakso tetelan. Mas, satu porsinya berapa? Satu porsinya 15.000. Mas, aku pesen 20.000 ya, jadi agak banyakin ya. Pakai apa aja? Tambah tetelan, betul. Mas, aku mau tanya dong, ini mas siapa namanya? Mas Tarji. Mas Tadi. Mas Tarji. Mas Tardi. Mas, ini kan jalan raya Lenteng Besar. Lenteng Besar ya, di Tunjungan ya. Tunjungan betul. Surabaya. Sudah berapa lama jualan bakso ini? Kalau di Tunjungan ini sekitar 2 tahunan. Oh, 2 tahunan. Ya. Tapi emang setiap malamnya rame banget ya kayak betul, gini. Betul. Apalagi kalau malam Minggu full. Apalagi malam Minggu full ya. Memang pusatnya kuliner di sini ya. Kuliner di sini. Okay. Di Jalan Lenteng Besar. Nah, ini mah konsepnya makannya gelesehan ya, Mas ya. Oke, okay. Siapa aku pesan yang 20.000 tadi, 20.000, tambahin tetelannya. Betul banget. Oke, okay, Mas Tardi. Terima kasih. Okay. Ayo guys, yuk guys. Komplit, komplit. Pakai dipisah aja. Nah guys, ini gue beli 20.000, jadi ditambahin tetelannya sama apa Mas Tari tadi. Ini sambalnya langsung kita pakein aja guys. Mantap. Nah, tempat makannya ada lesehan, tapi gue mau duduk aja kali ini. Gue mau duduk. Aduk-aduk. Mantap. Wah, luar biasa ini. Dari bumbunya aja udah beda ya sama bakso-bakso yang ada di Jakarta. Beuh, tumpah nih. Oke guys, langsung kita bawa. Wah, panas nih. Ini baksonya Mas Tardi, bakso tetelan di Jalan Tunjungan Raya Surabaya, pusatnya atau surganya kuliner, ada di sini semua. Nah ini gue pesen satu porsinya cuma 15.000, cuma gue pesennya 20.000 nih, jadi ditambahin tetelannya sama dia. Nah penasaran banget guys, langsung aja sebelum makan seperti biasa kita langsung berdoa dulu ya guys. Amin. Tetelannya guys. Gila, kuahnya enak banget. Wah, ini sih mantap. Ini ada, oh ini tetelan juga. Gede banget. Ini luar biasa ya, kuahnya beda banget, kayak ada rasa bumbu-bumbu yang apa nyelkit banget di lidah dan juga ciri khas banget. Sekarang kita coba baksonya guys. Nah, ini sih kayaknya bakso urat ya, sama seperti bakso-bakso yang lain, tapi kita nggak tahu nih rasanya seperti apa. Tetap.
Ini namanya surga kuliner di Surabaya, guys. Tadi kalau masuk jalan Tanjung Surabaya itu dari ujung ke ujung semuanya kulineran, guys. Tunjungan, kok jadi Tanjung sih, jalan Tunjungan. Mantap punya, banyak banget kulinernya. Pelan aja. Nah, ini dia tetelan yang gedenya, guys. Gede banget. Ya. Cuma di sini surganya tetelan dan rasa tetelannya beda, kuahnya juga beda. Bakso uratnya hampir sama lah ya, rasanya sama bakso yang lain. Cuma yang bikin beda itu kuah sama tetelannya. 15.000 numpuk. Ini bakalan jadi tempat favorit gue. Setiap gue mau ke Surabaya pasti gue mampir ke bakso, baksonya Mas Tardi. Wah, tumpah getarannya. Mana kuahnya enak, aduh. Orang Cina, orang Jepang aja pada beli tuh. Tuh, liatin po, orang Jepang po beli po. Nah. Tahu Jepang atau Cina? Wah, gak ngerti. Ya? Lo bayangin orang Jepang, orang Cina sampai ke pelosok begini cari kulineran di Surabaya. Kan berarti enak. Terakhir, guys. Ajib. Baksonya Mas Tardi di Jalan Tunjungan Raya Surabaya enak banget, nampol banget, dagingnya berasa. Yang penting tetelannya tuh, tuh bakso katanya. Bakso. Bakso katanya. Iya tahu. Wih, bakso mantap. Do you like bakso? No, never tried. Try this. Oh, you try. Okay, thank you. Dia baru mau nyoba, guys. Katanya, guys. Thank you, this day. Sampai ketemu lagi, ya kan? Jangan lupa lo like, comment, subscribe channel gue. Dan di Surabaya masih banyak banget video gue nanti. Next berikutnya, episode di Surabaya masih banyak banget. Lo antengin, okay? Jangan lupa lo like, comment, dan subscribe video gue, oke? Okay? Mantap.